suwe ora jamu, jamu gotong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan jadi konco. Suwe ora jamu, jamu gotong telo. Aduh, mana yang mabuk? Halo, assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Rizky. Lagi ngapain Pak? Lagi nyantai aja nih Bu. Gimana Bu? Bapak udah nyiapin rencana pembelajaran belum? Kan sebentar lagi siswa baru sudah masuk. Saya malah belum tahu ini Bu. Kira-kira di sekolah sudah ada LKPD dan modul ajar belum ya Bu ya? Oh belum ada sih Pak. Memang kenapa Pak? Iya Bu, kalau belum ada saya jadi bingung Bu. Gimana nyusun pembelajarannya? Iya ya Pak ya. Nanti kita pikirlah bareng-bareng gimana solusinya. Oh begitu Bu. Baik Bu. Atau mungkin saya coba buat modul sendiri ya Bu ya? Iya Pak. Betul. Bu, satu dia dulu ya Bu ya. Saya mau lanjutannya cari kucing nih Bu. Si kucingnya terbang. Kucing kok bisa terbang Pak? Halo Pak. Pak. Ini Ibu Siti Nurul Iza, Kepala SMP Negeri 14 Pekalongan. Kenapa? Kamu bosan gak sih di kelas cuma dengerin guru menyampaikan apa yang ada di buku teks? Aku jadi sering ngantuk saat pelajaran. Benar, karena itu saat pelajaran aku sering banget izin ke kamar mandi. Loh, memangnya kenapa kamu sering izin ke kamar mandi? Cuci muka, karena ngantuk tenan. Setelah melihat kondisi yang ada, saya bertekad mendorong pemanfaatan bahan dan sumber belajar yang beragam agar siswa bisa memahami topik pembelajaran secara utuh dan mendalam, secara menyenangkan dan kontekstual. Misi ini kami mulai dengan melakukan diskusi terkait pengalaman mengajar para guru. Kemudian kami menyusun strategi dengan mengidentifikasi bahan dan sumber belajar yang sesuai dengan topik dan tujuan pembelajaran masing-masing mata pelajaran. Seperti pada mapel IPA dengan topik wujud zat. Kucing. Kucing. Pak Rizky mempertimbangkan beberapa opsi tempat yang bisa menjadi bahan dan sumber belajar. Kucing. Kucing. Wah, ada apa ini ya? Iya. Saya mencoba mengidentifikasi bahan dan sumber belajar dengan mempertimbangkan karakter siswa, kondisi sekolah, keterjangkauan, dan variasi media. Agar pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan kontekstual, saya mempertimbangkan mencari sumber dan bahan belajar yang dekat dengan lingkungan sekolah, yang tentunya sederhana namun dapat bermakna. Akhirnya, saya putuskan mengajak siswa berkunjung ke salah satu rumah produksi rumah tangga batik yang siapa sih nggak kenal batik Pekalongan? Jadi anak-anak bisa belajar mengenai wujud zat sekaligus mempelajari proses pembuatan kerajinan batik. Kunjungan ke home industri batik ini sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, yaitu mengenal klasifikasi wujud zat. Saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pemilik industri rumah tangga batik yang akan kami datangi terkait perizinan. Ketika saya memberitahukan rencana kunjungan belajar ke industri batik, anak-anak sangat antusias. Oke, minggu depan ya pasti akan membawa kalian kunjungan ke rumah tangga industri batik. Yeay!
Tidak lupa, saya menyiapkan panduan wawancara dan observasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, saya meminta mereka untuk membuat kelompok. Saat kunjungan, mereka begitu asik melakukan wawancara, mengobservasi proses pembuatan batik, dan mendokumentasikan kegiatan. Setelah kembali ke kelas, siswa mempresentasikan hasil observasi mereka tentang hubungan proses pembuatan batik dengan wujud zat. Sedangkan kelompok lain memberi tanggapan. Mereka mengemukakan pendapat dan saling menjawab pertanyaan. Suasana seperti itulah yang saya harapkan. Kami telah mencoba memanfaatkan bahan dan sumber belajar yang beragam untuk siswa. Namun kami sadar bahwa kami harus terus mengembangkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini kami sadari setelah kami melakukan refleksi. Saya bersama rekan-rekan guru sepakat untuk mengembangkan bahan dan sumber belajar lain, seperti membuat video pembelajaran, memanfaatkan aplikasi atau situs yang memfasilitasi praktik pembelajaran, membuat blog pembelajaran, menggunakan alat peraga, serta memainkan permainan tradisional. Ketika ilmu pengetahuan, kearifan lokal, dan teknologi bersatu, hasilnya pembelajaran menjadi lebih bermakna. Saya bersama rekan-rekan guru yang lain telah berupaya menyediakan bahan dan sumber belajar yang beragam untuk siswa. Ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Tetapi ketika melihat siswa belajar dengan aktif dan gembira, saya merasa tantangan tersebut terbayarkan. Teman-teman, kemarin pembelajaran di Paris Craft menurut kalian gimana sih? Asik. Itu menyenangkan juga ya. Menarik juga sih. Iya, benar. Menurut kamu gimana sih? Menurut aku ya, teman-teman, pembelajaran di luar kelas itu fun, interesting, tidak monoton, apalagi pelajarannya tuh bervariasi dan kita juga mendapat ilmu yang baru dan pengalaman baru. Setuju. Kalau menurut Sel gimana, Sel? Kalau menurutku sih kayak ketika pembelajaran hanya di kelas itu kan kayak sangat membosankan, malas, jadi kita tidak semangat juga kan. Iya, benar juga. Jadi ngantuk. Tapi kalau kita pembelajaran di luar kelas itu rasanya tuh kayak lebih menarik, asik, dan tidak membosankan, bisa menambah ilmu baru. Bener, gitu kan. Bener sekali. Kalau menurut Jidan gimana? Ya bagus. Ya bagusnya gimana? Ih, kamu mah gak asik. Ya bagus doang gitu. Lama menurut gimana? Menurut aku sih ya, pembelajaran di luar kelas itu asik, ya fun gitu. Pelajarannya jadi lebih mudah dipahami. Setuju. Menemukan bahan dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid sangat penting. Ada banyak sekali media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan sebagai perangkat pendukung buku teks. Mulai dari alam sekitar, poster, infografis, musik, siniar, video, pertunjukan, kunjungan dunia usaha dan dunia industri, dan masih banyak lagi. Mari terus berkreasi dan berinovasi guna menghadirkan pembelajaran yang berkualitas, bermakna, dan menyenangkan bagi semua murid. Pak, ya, ini loh kita nemuin si kucing. Terima kasih, San. Iya. Loh, kok Pak burungnya diterbangin? Terbanglah tinggi seperti burung itu. Jadilah jiwa yang merdeka dalam belajar.